Gimana kalau kantong saya tambah dengan 22 juta? Yakin pesawat. Tetap yakin pesawat. Yakin pesawat. Okay. Insya Allah pesawat. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. 22 juta tidak akan saya kembalikan ke kantong supaya Anda ingat. Apapun yang kita akan lihat dari kantong saya ditambah 22 juta. Oke? Okay? Karena kantong ditolak, mari kita buka isi kantong saya. Isinya adalah 3, 2, 1. Kenapa nggak pilih kantong Mas Hari? Menolak uang tunai 5 juta rupiah plus 22 juta. Total hadiah yang ditolak adalah 27 juta rupiah. Wadidaw! 27 juta Mas Hari. Ya, nggak apa-apa. Lalu pertanyaannya sekarang, isi ini apa? Gimana kalau gini deh? Daripada pulang gak bawa apa-apa, saya tawarin ini aja deh. Nih, logam mulia 10 gram. Harganya 6.300. Kalau logam mulia, emas dijual kapanpun bisa terima cash. Pegang aja dulu. Lumayan. Pikirkan baik-baik. Dari tadi saya tawarin pindah, Anda nggak mau kan? Kalau nggak gini aja deh. Biar enak nanti ngebaginya, saya tambah 4 juta deh. Ini terakhir. 10,3. Ayo. Ambil aja. 10,3 juta. Not bad sebenarnya. Tapi pastikan Anda yakin dulu. Yakin? Yakin. Saya ambil. Jadi box pesawat akhirnya ditolak. Tolak. Deal? Deal. Deal. Kalau begitu saya ucapkan selamat untuk Mas Hari dan timnya, bawa pulang total hadiah 10.300.000 rupiah. Ibu Citra boleh pilih duluan, mau yang mana? Monas, oke. Okay. Silakan dipegang dulu tapi jangan diapa-apain. Ibu Ade, pancoran atau selamat datang? Pancoran. Pancoran, oke. Okay. Jadi Ibu Eka dapat yang monumen selamat datang ya. Sekarang di balik monumen-monumen ini ada gulungan kertas. Gulungannya boleh dicabut tapi jangan dibuka dulu. Kali ini bukanya bareng-bareng sesuai hitungan dari saya. Cara bukanya nanti tunjukin aja langsung ke kamera biar ketahuan siapa yang dapat logo dan akan main. 3, 2, 1. Silakan. Bu Citra dapat logo Super Deal Indonesia. Ternyata yang dapat adalah Ibu Citra. Selamat untuk Ibu Citra. Dan Ibu Ade nggak bisa main tapi dapat hadiah hiburan 2 juta rupiah. Selamat buat Ibu Ade. Ibu Eka dapat 3 juta rupiah ya. Boleh kembali ke tempat dulu. Sekarang Ibu Citra yang akan main dengan saya. Ini boleh saya pegang aja. Cong, kenapa sih muka kamu cemberut terus? Kayak jemuran kusut. Ya iyalah, gue dijodohin sama lo tuh bukan tipe gue banget, tau gak? Jangan lo pikir lo bisa untuk mendekati gue. Ini semua cuma gara-gara bapak lo ngutang sama gue, terus gue dijodohin sama lo. Aduh, utang kecil doang juga, 25.000. Hello, menurut gue jigo itu gede loh. Yaudah, kalau lo bete sama gue gak apa-apa, karena gue kan orang kaya. Lo mendingan nonton jazz apa dangdut? Pause. Mereka mau nonton konser kayaknya. Kira-kira kalau lagi bete-betean gini enakan nonton dangdut
atau nonton jazz? Dangdut. Yakin? Deal? Deal. Dangdut yang dipilih. Kita lanjutkan ceritanya. Play. Oh, lu sukanya dangdut. La 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 la. Kalau ada makanan di rumah, tak pernah engkau makan. Tapi jangan sampai kau macam-macam. Di luar dan rumah kau macam-macam. Sayang. Yaudah gue pilih tiket dangdut. Nih dangdut. Biasanya ada tukang lewat-lewat nih di sini ya. Lama nih tukang. Rakrut. Harus mabrak ini pak. Eh Acong. Kemana aja sekarang udah punya pacar nih hebat. Kayaknya pernah inget siapa ya? Coba diinget-inget dulu. Oh, Adipati Dolken. Suka gitu. Hey, serampang serimping piyama dipakai. Cakep. Siapa di samping? Andika Pratama baru nyampe. Masa Andika Pratama begini? Kenapa? Pacar sekarang? Hah? Ya pacar. Bukan, bukan pacar gue. Lo lihat aja, bukan tipe gue. Lo mau sama dia? Ya, kalau ditawarin mah siapa yang enggak mau? Mau. Ah. Ya udah, lo ambil dah. Ya, pokoknya kalau dia mau sama gua orang, tiap hari kasih makanan. Nah, dia tuh dia doyan banget kerak telur. Nah, kebetulan mau kerak telur nih. Original atau coklat? Pos. Ini pilihan keduanya. Kerak telur original atau coklat? Original. Yakin? Deal? Deal. Oke, yang dipilih original. Kita cari tahu ending ceritanya bakal seperti apa. Play. Yang original deh. Yang original. Jadi mau nih. Makan dong. Ya, enak biar loh. Biar kita lihat, makan dong. Buatan aku itu. Enak. Oke, gitu ya Pak. Oke. Gitu aja ya Pak. Siap. Saya pause ya, pause. Anggap aja ceritanya udah selesai, ya. Berarti ada dua pilihan tadi yang sudah dipilih sama Mbak Citra. Yang pertama adalah dangdut dan yang kedua kerak telur original, ya. Sekarang semua itemnya tolong dibawa ke sini, Miss. Baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih oleh Ibu Citra. Saatnya sekarang permainan sesungguhnya. Karena ceritanya saya anggap sudah selesai, maka saya akan tutup tirai dua. Tapi sebelum itu boleh minta tepuk tangan untuk ketiga sahabat saya. Terima kasih teman-teman, saya tutup ya. 3, 2, 1. Jadi semua kembali ke hatinya Mbak Citra, yang mana yang mau dipilih? Ini aja, yakin. Buat anak, oke. Berarti tiket dangdut ditolak. Jazz juga gak mau. Kerak telur coklat gak mau. Takut song. Oke, gak masalah. Memang songnya ada dua. Agak serem memang, kalau salah tuh serem. Tapi yakinkan dulu Mbak Citra sebelum kita deal. Bismillah. Ini aja. Deal? Deal. Deal! Oke. Selamat atas hadiah yang dibawa pulang, 13.400.000 rupiah. Totalnya. Kita kuak misteri 3 item yang belum kita buka. Kita mulai dari kerak telur coklat. Isinya adalah 3, 2, 1. Untung gak dipilih Mbak Citra karena isinya adalah song. Oke. Miss Sabrina bawa gulungan pita kuning, Miss Nadia bawa gulungan pita hijau, dan Miss Angie pita merah. Ibu Ceplis boleh pilih duluan. Kuning, hijau, merah? Hijau. Hijau yang dipilih, oke. Silakan dipegang dulu, jangan dibuka. Masuk Arja. Kuning. Kuning yang dipilih, oke. Dan Mas Damara dapat yang merah ya.
Sekarang dibuka secara bersama-sama sesuai dengan hitungan dari saya. Gulungannya ditunjukin ke kamera. 3, 2, 1. Pak Sukarja dapat logo Super Deal Indonesia. Pak Sukarja yang dapat logo ya. Sementara Ibu Ceplis mohon maaf dapat hadiah hiburan aja 2 juta rupiah. Mas Damar dapat 3 juta rupiah. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing untuk yang gak dapat logo. Iya. Bismillah Pak, tadi udah sujud sama orang tua. Iya. Insya Allah saya tetap paperback. Tetap paperback? Tetap. Motor merah 15.850 nggak mau? Tetap Pak, paperback. Waduh, bangetan nih orang. Ditolak lagi? Tolak Pak. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Saya nggak ngerti ya Mama Sukarja ini. Dari awal megangnya paperback laptop. Laptop Pak. Sampai terakhir. Sekarang kita buka paperback Anda. Siapa? Siap. 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 Isi paperback laptop yang dipilih oleh Mas Sukarja dari awal sampai akhir isinya adalah 3, 2, 1. Yang penting mah nurut apa kata ibu. Tapi sayang sekali Mas Sukarja, pilihan Anda isinya adalah song. Melakutak, melakutak. Jadi Miss Sabrina punya 3 bola. Ya, ada warna merah, hijau, dan kuning. Yang logo itu bola merah. Udah ketahuan. Sementara bola kuning dan hijau isinya hadiah uang. Kalau mau dapet yang merah, cari talinya yang mana kira-kira yang warna merah. Sekarang saya minta secara bersamaan pegang talinya. Mau pilih yang mana dulu? Diana, Diana dulu, Diana dulu. Yang tengah. Yang tengah, pegang aja. Oke, okay. Dwinda. Oke, okay. Devi. Oke, okay. Dalam hitungan ketiga kita lepas ya Miss ya. Siapa yang dapat bola merah maka dia yang akan main. 3, 2, 1. Mbak Diana dapat bola merah. Ternyata Diana yang akan main dari Sukabumi. Mau paperback anak kecil ayunan? Atau Edric punya sesuatu untuk teteh? Bawa masuk dong Edric. 1 unit motor 15.550.000. Yakin? Motor gak mau? Gak dipikir mateng-mateng. Ntar Anda kayak Mas Sukarja lagi. Lu masih pegang pala tuh. Paperback. Oke? Oke. Sebelum kita deal, ada 3 item. Saya pastikan isinya 2 song. Sama seperti Mbak Citra tadi. Sekarang saya kembalikan ke teteh. Apakah yakin paperback adalah hadiahnya? Atau bisa jadi di princess? Atau sebenarnya hadiahnya ngumpetnya di tirai 3? Tapi daripada nebak-nebak yang gak pasti, ini masih saya tawarkan. 15.550.000. Boleh nanya dulu gak? Boleh. Paperback, yakin motor ditolak? Terakhir nih dari saya. Motor plus logam mulia 6,3 juta. Jadi totalnya 21.800 lebih. Hampir 22 juta. Ini terakhir, saya nggak nambahin lagi.
aja deh. Gitu aja? Iya. Berarti motor plus logam mulia, 21.800. Yakin? Yakin? Yakin. Berarti semua item ini resmi ditolak? Insya Allah. Deal? Deal. Deal. Selamat Teteh. Pulang bawa hadiah satu motor plus logam mulia totalnya 21.800.000 rupiah lebih. Sejauh ini Anda paling besar dibanding pemain yang lain. Ya. Ada dua box angka genap, 18 yang baru Anda pilih dan 20 yang tadi sempat Anda pilih. Semuanya sudah di atas meja. Yakin mau 18 atau pindah ke 20? Delapan belas. Ya. Deal? Deal. Deal. Oke, karena 18 yang dipilih maka 20 kita akan buka. Kita buka apa yang ditolak. Isinya adalah 3. Yakin gak mau tuker? Yakin, 18. 2. 1. Box 20 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan televisi senilai 7.305.000 rupiah. Ternyata box 20 adalah satu buah televisi, harganya 7 juta lebih ya. Kali ini tersisa box 18 pilihan Anda. Angkanya genap, Anda masih punya peluang. Pertanyaannya masih yakin dengan nomor 18 atau ada yang digalauin lainnya? Ada nggak yang bikin galau? Empat. Empat? Kenapa galau. Galau dengan empat? Karena saya liatin tuh... Kayak manggil-manggil gitu ya? Iya, kayak manggil-manggil. Ya udah nggak apa-apa deh. Empat bawa ke sini sekalian. Empat yang bikin galau, 18 yang diyakini. Sekarang, pilih baik-baik. Mau 18 atau empatnya? Empat! Bismillahirrahmanirrahim. Empat. Empat? Ya. Bukan 18. Ya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke, kali ini feelingnya pindah ke box merah nomor 4. Apakah ini keputusan yang tepat atau tidak? Kita akan cari tahu dengan membuka yang ditolak terlebih dahulu. Apa isi box nomor 18? Isinya adalah 3, 2, 1. Box 18 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai 20 juta rupiah. Isinya 20 juta rupiah. Nilai yang cukup besar. Tapi 18 bukan mobil. Jadi Anda masih punya peluang. Kita cari tahu setelah mengorbankan 10,3 juta rupiah untuk box nomor 4. Isinya adalah 3, 2, 1. Selamat Mas Hari, box 4 pilihan Anda isinya adalah uang tunai senilai 3 juta rupiah.